Jitogo Production. Hello guys, welcome back to my channel Diecaster. Okay, kali ini kita akan mereview Diecast yang sedang viral, yaitu dan tidak bukan adalah Mini GT. Okay, let's check it out. Don't go anywhere and stay tuned in my channel Diecaster. Yo, welcome back to my channel Diecaster. Oke, Mercedes-Benz yang merupakan salah satu Diecast favorit yang terutama di para kolektor maupun kreator, dan dibuat oleh merek-merek brand-brand seperti Hot Wheels. Ya, Hot Wheels sudah mengeluarkan yang tipe 190E dan tipe yang klasik. Matchbox juga ini sempat viral di media sosial, di kolektor dari Matchbox. Juga Matchbox sudah gua rilis yang tipe Brabus. Ya, kebetulan ini sudah dimodifikasi oleh Om Ngopeni Dekes. Juga tipe-tipe yang lain dari Matchbox, Real Toy. Ini dari Real Toy. Jadi semua yang berhubungan dengan Mercedes itu bisa jadi inceran para kolektor. Ini juga ada tipe yang cukup klasik, cukup vintage dari Mercedes-Benz, keluaran dari Hot Wheels. Oke, itu sekedar info. Dan kali ini Diecaster mengkoleksi juga dari Mini GT. Oke, let's unboxing Mini GT. Check it out. Don't go anywhere and stay tuned in my channel. Kami selalu tetap bertahan sebagai kreator. Hey, kawan. Yes, welcome back to my channel Diecaster. Time to review. Okay, namun sebelumnya Diecaster ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga tetap full 1 bulan Ramadan. Okay, thank you. Oke, sekarang kita kembali ke unboxing Mini GT. Ya, terus terang ini adalah Mini GT pertama yang Diecaster punya. Let's check it out. Wow. Ya, sangat detail. Oke, ya mungkinan semua setiap produk dari Diecast itu mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan, dan juga tentunya mempunyai pangsa pasar. Oke, kalau dilihat dari detailnya benar-benar iya, bisa dilihat sendiri sangat detail. Apalagi di sini ada critical partnya, yaitu yang sangat resiko untuk patah atau rusak adalah di lambang Mercedes. Ya, ini benar-benar kecil, benar-benar sangat riskan. Dan juga part di spionnya, ya at least ya kalau saya lihat ini cukup detail, cukup ya dibanding dengan memang produk Mini GT memang excellence ya untuk dibilang sebagai mobil pajangan. Dan di sini memang ditegaskan, bisa pemirsa lihat, ditegaskan memang khususkan untuk umur 14 tahun ke atas. So that's it, this is just for collection. Dibanding kita compare dengan tipe dari premium dari Hot Wheels yang sama tipenya, ya mungkinan pastinya kalau ngelihat dari scale yang di
dipakai oleh Hot Wheels. Dia adalah ya mungkin memang tujuannya memang dibuat casting yang tangguh ya. Hot Wheels memang lebih ke arah memang mainan yang memang di benar-benar mainan, bukan suatu pajangan. Jadi secara casting, secara ya partnya memang dibuat lebih kokoh dan lebih rigid. Kalau saya lihat di merek Mini GT ini memang dikhususkan untuk para kolektor, para peminat yang mendahulukan detailing dari mobil aslinya. Oke, okay, that's it. Mungkin informasi lain sudah banyak dibahas oleh YouTube-YouTube sebelumnya. Dan kembali pilih Dekes apa yang Anda suka. Tetap semangat dan selalu belajar. Oke, sekian dari Dekester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui komunitas Concord Creator.